Halo Mas Bro, kali ini Mas Bro mau pasang cover shock untuk motor Supra. Bisa juga untuk Karisma, Revo, Kirana, Honda Grand. Pokok untuk bebek motor Honda. Ini shocknya udah baret-baret seperti ini. Sebelah satunya juga sama. Kita akan pasang cover shock seperti ini biar kelihatan ganteng lagi. Yuk, langsung saja kita pasang cover shocknya. Untuk yang ini di sebelah kiri atau bagian yang ada cakramnya seperti ini. Ini yang ini modelnya. Kita tinggal buka saja seperti ini. Lalu kita masukkan. Tinggal kita masukkan saja seperti ini. Untuk jarak cover shock ke piringan cakram masih aman, bisa dilihat masih aman sekali ya. Sekarang kita pasang yang sebelah kanannya. Untuk cara pemasangannya juga sama, kita tinggal membuka seperti ini. Ininya kita buka, lalu kita masukkan ke dalam shocknya. Seperti ini. Udah kelihatan ganteng kan? Untuk tampilan dari samping seperti ini. Dari depan juga tambah cakep. Sekian video tutorial pemasangan cover shock pada Supra X 125. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.